Oke, coy, sekarang kita langsung mau jalan. Openingnya gimana sih? Lu mau jalan kemana? Kasih tahu dulu dong. Jadi sekarang kita lagi di Cibubur nih, pengepur workshop. Kita main jalan ke Peak ya. Iya, oke. Oke. Kita jalan-jalan santai. Yoi. Sambil menikmati alam. Yoi. Ya. Habis hujan nih, adem banget. Habis hujan adem. Oke, siap. Let's go. Oke. Langsung jalan kita. Gas. Jangan balapan ya. Oke. Karena mobil saya paling pelan. Persyaratannya apa? Larinya maksimal 120. 120. Maksimal. Lebih 120? Lanjutkan. Ya udah. Oke. Okay. Yo, panasin mobil, panasin mobil. Malam ini kita bakaran Mas Jeki pakai Subaru, Mas Jepro pakai Evo 7 nya, Mas Ardi pakai Civic, gue pakai Obri. Nanti si Ilham akan ada di mobilnya, lu di mobil Mas Ardi ya. Oke, okay. Macam mobil mana? Mas, acara apa nih? Bukan acara apa-apa, kita cuma jalan-jalan di mobil aja. Beda-beda. Enggak tahu. Lu tanya dia, Jok. Ngepet, ini juga ngepet. Kan upgrade, upgrade. Gua tahu nih, ngajak nongkrong di pengepul workshop dulu kan. Buat ngasih lihat portofolio sekarang. Bener. Bener lu, bener. Ngasih lihat portfolio dulu. Tadi kan bu satu bar ya kan. Kalau udah masuk bengkel gua turunin 0,5 kenceng sekarang, Jo. Kali ini akan gue umumkan pemenang satu set velg HSR Wheel yang giveaway 100.000 dari YouTube HSR Wheel. Kita udah pilih nama YouTube-nya Feel Like Sushi. Kalau gue pilih Lancer aja karena modelnya yang cukup legend atau bisa dibilang lawas lah ya. Ini mobil butuh panjang nih. Sip, selamat bro. Langsung aja DM ke Instagramnya HSR Wheel, tunjukin
screenshot video ini, kamu DM langsung, kita akan kasih satu set Velg KSR bebas pilih, ring 14 sampai ring 18. Hehehe. Terima kasih sudah ikutan, jangan sedih, masih banyak velg yang akan kita giveaway ya. Pokoknya jangan lupa follow semua sosial medianya HSR Wheel. Ini banyak banget di bawah, ada HSR Wheel, HSR Original, HSR Wheel Forge, terus ada HSR Merch dan berbagai macam toko kita. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel ya. Kita udah kembali lagi ke rumah, udah sampai di rumah. Wah, seru banget run bareng teman-teman. Tadi ada Mas J Pro, terus ada Kojeki, terus ada Mas Hardi. Wah, seru banget. Tapi kayaknya tadi Obri itu paling pelan ya. Mobil paling kecil 1200 cc, yang lainnya udah 1500 ke atas dan turbo. Tiga-tiganya turbo. Mas Hardi turbo, Mas J turbo, Mas Jeki juga turbo. Wah. Duh, jadi kepikiran nih. Kayaknya harus punya mobil satu yang ada turbonya ya. Biar kalau diajakin run lagi sama mereka ada jus, jus, jus. Yang pasti bukan itu sih poinnya. Poinnya itu adalah silaturahmi bareng mereka. Tadi gue juga ngobrol-ngobrol sama mereka. Udah sempat kita ngobrolin tentang konten, tentang mobil, tentang otomotif. Nah, dari situ gue ada banyak beberapa pelajaran. Salah satunya adalah ya modifikasi itu benar-benar tergantung selera dan kebutuhan. Karena setiap orang itu memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda. So, kalian gak boleh minder dengan apapun yang kalian gunakan sekarang. Kalau perlu dimaksimalkan, maksimalkan gitu kan. Misalnya, oh mau dimodif nih, ya udah modif pelan-pelan. Oh belum bisa mobil, beli mobil yang bagus, yang keren kayak yang Mas Jeki, Mas Jepro gitu kan. Belum bisa, ya udah dari mobil kalian dulu aja sekarang gitu loh. Maksudnya toh, walaupun Brio ini LCGC, tapi juga masih bisa kok dibikin yang dimodif simple, dibikin ganteng. Intinya cuma satu sih, kalau kalian merasa bangga apa yang kalian pakai, kalian pasti akan kemanapun kalian jalan, ya seneng-seneng aja. Kayak tadi aja gitu kan, gue tuh paling murah loh mobilnya. Paling murah, paling pelan, tapi ya udah gue pede gitu kan. Karena gue sayang sama mobil gue sayang sama Obri gitu. Jadi gue pede, walaupun bersanding dengan mobil turbo lainnya, ya it's okay, no problem gitu loh. Toh, di bawah jalan pun juga gak ketinggalan jauh-jauh banget gitu kan, ya udah masih bisa ngimbangin. Ya itu sih yang paling penting, bersyukur dengan apa yang kalian punya. Gua Aldi, resen diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.